Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional PPN Bappenas, Suharso Manoarfa, memprioritaskan penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Caranya dengan menganggarkan revitalisasi Bendung Alale dan rencana pembangunan Waduk Bone Ulu di hulu Sungai Bone. Suharso Manoarfa didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou meninjau kerusakan Bendung Alale, Suawa Tengah, Bone Bolango, Minggu 16 Agustus 2020. Kerjakan secara bertahap, terukur, gitu. Ya, tapi saya berharap setidak-tidaknya sampai dengan 2024 semua program yang terkait dengan pengentasan banjir di Gorontalo bisa diselesaikan. Jadi masalah di hulu, masalah di tengah, dan masalah di hilir. Ketua Umum P3 itu juga meninjau kerusakan tanggul di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo. Lebih jauh dikatakan Suharso, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Masalah di hulu hingga hilir Sungai Bone harus diselesaikan secara bersama-sama, terutama menyangkut rencana pembangunan Waduk Bone Ulu. Harso memastikan rencana pembangunan Bone Ulu masuk pada prioritas nasional tahun 2021. Beberapa masalah seperti adanya pembangkit listrik mikrohidro PLTMH di calon lokasi waduk diminta untuk diubah ke lokasi lain. Ya, itu ternyata ada masalah juga di daerah yang mereka membuat PLT mini hidro. Tapi tadi saya bicara dengan Pak Bupati, itu kalau bisa diubah lagi, karena itu titik yang terbaik untuk bikin waduk. Sementara itu, Gubernur Rusli atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada pria yang akrab disapa Kak Harso itu. Menurut Rusli, perhatian dan kepedulian Menteri Berdarah Gorontalo itu sangat luar biasa. Gubernur Rusli juga menitip kelanjutan pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road, GOR, ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional, PPN Bappenas, Suharso Manoarfa. Skala prioritas pertama menyelesaikan GOR, segmen 3. GOR segmen 3 karena dia hasil daripada perencanaan itu yang kita revisi, kita review lagi. Itu di ujung tapak, itu di kanan, sama dengan diminta oleh Pak Minta. Nanti keluar di blok-blok di Batu Tenuang. Dari tapak di ke kanan dia Batu Nige, sehingga tidak mengganggu pelabuhan. Dan ke kiri dia tembus ke tapak, Pak Timbola. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kami ingin penyelesaian waduk, Bone Hulu. Itu harus jadi. Dan beliau tadi sudah tinjau, insya Allah beliau akan serius dan tahun depan akan masuk. Itu sudah masuk ke PSN dulu. Masa terkeluar karena kurang dukungan dari pemerintah. Selain meninjau Bendung Alale dan tanggul di Kelurahan Bugis, Menteri PPN juga mencanangkan pariwisata sadar protokol kesehatan di objek wisata Taman Laut Olele. Suharso bersama istri juga menikmati keindahan bawah laut Olele dengan perahu katamaran. Di tengah perjalanan, rombongan kemudian berpindah ke kapal angkatan laut. Di dalam kapal yang berkapasitas 30 hingga 40 orang itu, rombongan kemudian menuju pelabuhan 4 Gorontalo untuk bersandar.